agora eu faço chinelo, acho que tá no seu chinelo. É bem rápido para quem vai de escola lá de lá. Que se você não tá, tá indo. Para chinelo de escola, que é um curso untuk anak-anak yang berumur 5 atau 6 tahun sampai 11 tahun. Guys, kemarin aku udah main sedikit guys. Jadi, mari kita main lagi. Kalau makin lama makin keras suaranya. Pagi-pagi udah main aja. Mana tahu dulu gak sekuat ini suaranya. Mungkin kalau dibiarkan lama-lama gak dimainin jadi makin kuat suaranya guys. Oke, angin kecil. Mari kita coba yang anak ungu. Enggak bunyi. Mari kita coba lagi. Enggak bunyi, enggak mau ya. Enggak mau bunyi guys. Nah, yang ini baru mau bunyi. Kecil sekali suaranya. Warna putih jadi paling kuat suaranya. Kita habisin. Bunyi lebih kuat. Tidak bunyi. Sudah. Tidak bunyi. Jadi kalau diinjak pasti, tapi dibiarkan lama enggak main, pasti injak bunyi. Hanya kecil sekali. Hanya putih paling kuat ya bunyinya guys. Oh my god. Kecil. Ya mau bunyi, coba gini. Baru mau bunyi. Pandan juga. Nih guys, pandan. Siapa mau guys? Silakan ditanam. Pandan hijau. Baru disiram kayaknya guys. Atau habis hujan? Enggak. Karena ini gelas ya. Langsung tiga. Karena Kak Amri juga jadi keren. Kuning juga kuat. Ke sini cari tempat lain. Nah ini udah banyak. Ayayay. Merah lagi. Tinggal sedikit. Simpan dah. Hah? Simpan dah. Ya, aku tinggal bunyi yang ambil. Siapa mau? Gak mau bunyi guys. Kalau dibiarkan lama gak mau bunyi. Tinggal sedikit. Habis kau. Sudah habis guys. Sudah habis tinggal masih ratu kali dan ini guys tiket ke belum guys sekarang udah aku campur dengan slime yang gak jadi cair kan. Nih, Cece Gian udah campurin ini sama ini. Jadi nggak jadi keras lagi guys. Bisa dimainin seperti biasa lagi. Siapa mau?
jadi warna apa ini? Tebaklah. Tinggi banget nih. Gembok, guys.